Siapa bilang cita-cita hanya sebatas jadi dokter, bankers, atau pegawai negeri? Gak ada yang salah kan kalau kita punya cita-cita jadi seorang gamers? Yang penting gimana kita bisa konsisten dan fokus dengan mimpi kita yang mungkin buat sebagian orang dianggap remeh. Tapi seiring berjalannya waktu, gue buktiin kalau mimpi seorang anak yang berawal dari hobi ngeliatin orang main games sekarang bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Kuncinya satu, gak pernah berhenti belajar buat nge-upgrade skill yang kita punya dan terbuka dengan semua kemajuan teknologi di sekitar kita. Karena menjadi seorang gamer bukan hanya soal skill yang kita punya, tapi juga pemilihan device yang tepat untuk ngedampingin kita menggapai mimpi itu. Punya laptop gaming powerful yang bisa raih frame rate tinggi dan yang pastinya tanpa nge-lag, ngebantu kita memenangkan sebuah game atau kompetisi sekalipun, itu wajib sob. Semua proses ini yang akhirnya bikin mimpi-mimpi gue bisa terwujud satu demi satu. Kadang emang perlu dorongan lebih dan perasaan tidak pernah puas agar kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Meskipun dulu saya udah punya cukup penghasilan hasil ngamen dari satu tempat ke tempat lain, saya selalu merasa I can do better than this. Jadi saya coba create sesuatu yang belum banyak dieksplor musisi-musisi muda kayak saya, yaitu memasukkan unsur budaya dan lagu nasional kita. Tapi saya sadar, if I want to be unique, I can resist the technology. Setiap kemajuan teknologi pasti saya manfaatin, dan saya yakin banget kalau setiap perkembangan teknologi bisa membantu kita untuk menghasilkan karya dengan imajinasi yang gak ada batasnya. Sebagai music composer sekaligus content creator, saya pastinya butuh laptop yang powerful dan responsif untuk proses pembuatan karya. Dari explore ide yang datang tiba-tiba, composing sampai proses editing yang gak perlu makan banyak waktu, mendukung saya untuk lebih cepat mengubah ide menjadi karya yang bisa dinikmati banyak orang. Makanya saya gak mau berhenti sampai di sini, karena saya tahu masih banyak mimpi yang mau saya wujudkan melalui karya-karya saya nantinya. Dan itu bisa terwujud if I keep pushing myself to the limit. Kebanyakan orang mengenal aku sebagai seorang influencer dan caster esports. Dan seringkali apa yang aku lakuin itu mereka anggap mudah. Mereka nggak tahu kalau untuk bisa sampai di posisi sekarang, aku nggak pernah berhenti belajar dari saat aku sekolah sampai sekarang ini. Sebagai seorang mahasiswi di kota kecil, ada banyak perbedaan dengan keadaan mahasiswi di kota besar. Mulai dari gaya hidup sampai teknologi yang digunakan. Karena pasti dari kalian banyak yang nggak tahu bahwa menjadi seorang mahasiswi dan influencer juga mesti adaptif sama setiap perkembangan teknologi yang menunjang profesi dan mobilitasku. Supaya karirku nggak stuck dan bisa lari sekencang-kencangnya. Jadi aku selalu ditemani laptop untuk kegiatan sehari-hari, dari kerjain tugas, bikin konten, dan juga nge-gaming di waktu senggang. Laptop yang performanya powerful memudahkanku untuk multitasking dimanapun dan kapanpun. Semua pejuang mimpi yang tidak pernah berhenti beradaptasi dengan teknologi, mengeksplorasi kemampuan dan menciptakan masa depan dengan versi terbaik dari diri kita. Mobile processor.